Anok. Bentar dok, bentar dok. Iya. Vaksinasi untuk hewan terutama sapi dan kerbau di Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan nanti programnya bisa berlanjut terus untuk meminimalisir penyebaran virus PMK dan juga meningkatkan daya imunitas hewan ternak di Kabupaten Tangerang. Ini yang paling penting sebetulnya. Jadi sekali lagi kepada para pemilik lapak hewan ternak untuk kurban, segera laporkan apabila ditemukan suspek PMK di ternak-ternaknya. Mumpung masih ada waktu untuk kita berikan obat dan pengobatannya agar bisa nanti pada saat pelaksanaan kurban benar-benar sudah sehat. Ya. Okay.